Duta Besar Rusia di Jakarta, Lyudmila Georgievna Vorobieva, mengatakan akan menggelar latihan bersama Angkatan Laut dengan Indonesia sekitar akhir 2020 di Laut Jawa. Vorobieva menuturkan, latihan militer ini ditujukan untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan tingkat kepercayaan antar kedua negara. Jujur, saya belum mengetahui detailnya, tetapi latihan akan dilakukan mungkin di sekitar Laut Jawa, kata Vorobieva kepada wartawan. Menurut dia, Rusia tak akan mengerahkan kapal induk dalam latihan bersama akhir tahun nanti. Rusia akan mengirimkan 2 atau 3 kapal perang ke Laut Jawa untuk ikut latihan itu. Dia mengatakan, latihan militer bersama ini merupakan bagian dari penguatan kerjasama kedua negara di usia 70 tahun hubungan bilateral yang jatuh tahun ini. Dalam sektor pertahanan, kedua negara berencana menggelar lebih dari 40 event. Selain latihan militer dengan Indonesia, Rusia juga akan menggelar latihan militer dengan Asia. Vorobieva menyebut ini merupakan latihan militer biasa yang pernah Rusia lakukan dengan negara-negara lain sebelumnya. Rusia juga akan memberikan beasiswa bagi personel TNI untuk berlatih di situs pendidikan militer mereka.